YouTube channel. Hari ini aku berbagi resep Italian gelato atau garis besarnya es krim tapi very smooth the taste. Oke? Check and recheck apa aja bahannya. Sebelum kita memulai untuk video ini, alangkah baiknya kamu untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke, thank you very much. Let's go. Bahan-bahannya pastinya milk, fresh milk, susu, terus whipping cream. Aku mau bikin rasa almond, tapi ini almondnya sudah aku oven 10 menit. Terus gula pasir. Pertama kita bikin pastanya dulu, oke? Pasta almond. Kita kasih sedikit extra virgin oil. Oke, sedikit aja biar nggak kering. Jadi ini aku bikin 100 gram almond. Pastanya udah kita bikin, terus kita bikin white creamnya 300. cc. White creamnya 300. Terus kita mixer sampai kental. Kita kasih gulanya 80 gram. Sedikit aja. Sebetulnya bisa dikasih susu cair, Indomelek atau yang lainnya boleh, cuman saya nggak begitu suka susu, jadi white cream sama fresh milk aja. Mixernya sampai kental ya. Kita campur pastanya. Pasta almond tadi kita sudah blender. Oke. Jadi gelato almond. Terus kita campur dulu. Campur dulu, terus untuk milonya kita kasih sekitar 150. Campur sedikit-sedikit Italian gelato. Smile good. Pokoknya kita aduk biar rata ya. Kita aduk sampai rata semuanya.
Oke, kita taruh di tempat. Kita kasih almond yang sudah kita oven. Oke. Terus kita buat kita taruh di lemari es. Kurang lebih 6 jam atau 8 jam. Oke. Okay.